Halo masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan semuanya yang lagi nonton video ini. Di kegiatan jemput bola kali ini, kami mengunjungi distrik Kepulauan Ambae. Sebelumnya kami sudah pernah mengunjungi distrik Kepulauan Ambae di tahun 2021. Di tahun ini kami datang kembali untuk menjaring masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan, agar meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan di kesempatan kegiatan jemput bola kali ini, kami dikunjungi langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Beliau datang memberikan motivasi dan semangat bagi pegawai dan menghimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik agar segera mengurusnya, supaya dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang akan datang. Sedangkan yang ini, ada satu berita acara lagi di mana Bapak Ibu mengurus akta kelahiran tanpa nikah, meskipun tidak nikah tapi sedang ada mengurus akta kelahiran. Dalam mengikuti pemilu nanti, semua sudah punya e-KTP dan semua bisa mengikuti pemilu. Saat ini sudah sampai 70%, tinggal 30% lagi kita akan bekerja dengan semua dukungan dari masyarakat, petugas, tapi masyarakat yang paling utama untuk bisa melakukan perekaman dan bisa terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan juga pemilu kada di 2024 yang akan datang. Kalau kita bicara kayak mana, kita selalu bilang apa? Jadi kayak mana? Bilang gitu. Kalau kita bilang fak-fak, kita bilang apa? Kota Malang. Kalau kita bilang Sorong, bilang apa? Kota Minyak. Kalau kita bicara Serui, bilang apa? Kota Kembang. Shalom. Perkawinan ini kiranya diberkati oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan saya selaku pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen menutup rangkaian acara pelayanan pencatatan sipil perkawinan penduduk pada sore hari ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk duduk.